Tapi ini dalam kitab hadis Riyadus Salihin, Nokia Imam Nawawi, baca ki itu, la ilaha illa wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumtuhu ala kulli syai'in qadir wa akrai. Ya apalah, kita baca ke si ratu. Nigi-nigi baca yero pak, yero sikire kuwan niwi. Nigi-nigi baca yero, la ilaha illa wahdahu ke si ratu. Iya ko baca bajana yero nang kau nalawi dena yang kesana, dena pandangin tengok ketahui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha. Wa nuril abasari wa diaiha wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Rabbana aftah bainana wa baina qawmina bilhaq wa anta khairul fatihin. Rabbi syarah li sadari wa yasir li amri wa ahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Sinina tamatama labikum kai hadire. Rengi silasirama labikum kai hadire. Alhamdulillah na sebab apa masih na puang Allah Ta'ala Raja kuasa na tu puang Allah Ta'ala na waditu si terupa rilalonon rumah baraka insyaAllah na sebab si tungan-tungan na saya diperintahkan oleh Rai Syuria Yeruk Rai Syuria perintai Katib Syuria pulupan ni Roy Syuria tidak berkesempatan karena kondisi kesehatan tidak stabil. Nah pulang anak kada semangalah ada kayuan ni tapi Dewi Sainasa ngiwe maga sinapuli we lasaiwe. Jadi pesan beliau telodong angin nambas dising. Nah, kemudian biasana tu aga ye selewe dia na pada-pada ko ye mas selewe. Jadi melalui kesempatan ini saya mewakili Andri Guruta memohon maaf kepada ibu-ibu dan terima kasih saya ucapkan atas kunjungannya di pesantren Lapokolongi ini. Dan saya mewakili seluruh stakeholdernya Lapokolongi memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada raja yang dampak kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Nah sebab dia itu terpahangi konu baru. Nah, pasti mega kekurangannya. Termasuk saya yakin Pak Mega kita mau papi-papi. Ya rokong kata mau papi pasti mau pelai nasa di papi nak dina. Tapi namu mau pelai papi nak agak sana mau pelai mata kali ku macam kimia dia menyematui sak din. Ya, insyaallah macam kimia mana mau gara hati. Tamat amalabikan sila seram amalabikan kai hadire. Melalui kesempatan ini yang mungkin perlu kita pelajari bersama. Peke carana nawa dingi manca jisak suruga. Milo mana kita mas suruga? Mau ya milo to. Ya. Tanah polo to pada ta mas suruga si bawah. Ya. Tapi ero kotometa masuruga angka si di hak desa. Ero hak desa ero iko irana rana isi dawa ma dece. Mie ka tau dino le tame suruga.
termasuk Dewi Jaming ya leku. Angkana rampi Nabi ta, makna Nabi ta. La yadkhulul jannah. Denun lai mata meta wis ruga. Mangkana fi qalbihi narekong ka ilalanna atinna. Mithqala dzarratin. Namu pada mi rajanna kamakamae. Magero kamakamero ini binatang yang paling kecil. Jadi biasa mapiar manu. Biasa angkat kutu ayam. Maka dan ni iru tetapi ia kena gisaki maka ta. Itu kama-kama. Nah, jadi makanya Nabi ta denul lai mata me suruga ya kong kato idalan na atinna pada rajan na kama-kama kibarun kesombongan. Jadi namu pada mi rajan na kama-kama kesombongan ilalan na atita ditutulai ta me suruga. Malang kandeng ruta tau pandri terampai maka dah. Jangankah masuk. Baunya saja tidak bisa dicium. Jadi terjagai. Terjagai. Nah sini tak masih lusur salak. Jadi kesombongan. Nah kaya yasa sombong. Kita bisa belajar dari kisahnya iblis. Iyero. Iblis waktu nepura ipancaji Nabi Adam ukupuang Allah Ta'ala iparintangi sinna malaikai wa idhkala rabbuka lil malaikati sujudu iparintangi ukupuang Allah Ta'ala malaikai kada sujud kuma pekerajo kada pas aja du maka sujud-sujud kemana malaikai illa iblis kecuali iblis dena sujud. Nah ya naro iblis, menurut riwayat, atana puang Allah Ta'ala, dia juga kena perintah puang Allah Ta'ala, dia napigau mana? Malah kira-kira, ya kumelo layukur iro, carana iblis iro, pigau perintah puang Allah Ta'ala, napa lay pasibandi bateta, pigau perintah puang Allah Ta'ala, yakin gak, na caumupi iblis. Apa aja itu pada ide? Sampai makar kak dia ujami ngaliku. Jadi, itu pada ini. Biasa menemu kapak melanggar. Angka minta cede, angka cede, angka mega-ega, angka mega lada. Karena sedih makan mega lada. Biasa ya roh ilanggar perintahan pengalatan. Iku ikaji roh betul tanan. Kayi waktu ku malolo. Ya dia upah sempajang. Matau mana awas sempajang titik. Nah ya roh iblis, mapamula lai ciptakan aku puang Allah Ta'ala, letu ipanca jinnah Nabi Adam, denang kena dia nepi kui perintahan puang Allah Ta'ala. Kecuali sidi, isuri suju mapakarajo kodam. Dia na suju. Magina dia na suju. Nah ini. Agana pun akada. Ana khairu minhu. Makanja akana alina. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin ipuang makanja ka ana adam iya ipancaji polo kopi adam ipancaji polo kotana agana caurang jeje kongkani ko ati munre rumah kada macca ka naiko magama ka naiko terilau ka pengajian naiko mas sampaja ka naiko. Nah, iya narok kelalan nanti pandangin teni tahu yang gak nyale lebih mapacin daripada orang lain. Iya naya sakas. Iya naya si pandai iblis eh, na boleh naya surut tama ranako kupung Allah Ta'ala. Nah, jadi sini teman selesai salah kong kayak hadir eh. Jadi makanya Andre Guru tu Profesor Doktor Ki Haji Nasiruddin Umar. Salah satu yang membuat manusia jauh dari Tuhan adalah kesombongan. Jadi kong kaniro, kuatiro, makada magama kak nayanu, macca kak nayanu, hati-hati ki. Makada ipu walatu zaku ampusakum.
Jangan engkau menganggap dirimu paling suci. Wadi tu maguru ko si dia hak desa. Kemakun rai pelacur. Iro makun rai pelacur iro. Tobai. Nasadari ni iro sinin na pangkau kang na balu alena na pakai itu. Naluru iro makun rai toba. Iro purana toba ma janji paja pigo iro sinin na ni. Angka na runtu asu maliwasang. Na pandrai roti rosi. Pureman roti rosi ni te maka da parli weri nu lai mala weri nu na buka iro terumpana sandala na na panali we. De na meta purana iro magala asu majana sa dinang iya makun dai pelacur ina mate. I ceritangi na bitta peristiwa iro pelacur maka na bitta isa suruga yit. Ditai. Andre guru tu sta sepatahu di biasa patalai hadese wengkali ngamacarama saya secara pribadi memberontak dalam pikiran makara ka desa dinalai akalakku manang kepelacur asmina pinu natama suruga. Tapi ternyata setelah kita belajar-belajar dan belajar iruntu iru makada wedi jaji engka gaga mabiccu ipigo na sebab ikhlas ki batari matan pun Allah taala. Kecil yang kita lakukan tapi itu besar di mata Allah. Ina tunar wala motivasi kala polo kolong ya. Ini pesantren mungkin kecil tapi insyaallah kalau kita ikhlas ini besar di mata Tuhan. Dan bisa juga sebaliknya mungkin ada sesuatu yang besar dalam pandangan manusia tapi recehan di mata Tuhan. Kata mas sumba ma miliar-miliar. Itu besar dalam pandangan manusia kada we ke pegadina yanu miliaran tapi besar di mata Tuhan sebab iro na sumba angka tumpuk na akhirnya dia menjadi uang recehan di mata Tuhan. Jadi sini tam silo serasalak. Jadi ini jadi kesombongan itu yang bisa membuat orang amalnya hilang. Nah, jadi upasangi sini tamatua malabiku, sahabat-sahabat saya, silo suru malabiku ini yang perlu kita jadilah kita orang yang rendah hati. Orang yang tawadu. Apa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dia nama cingkang. Dia nang kenangga Nabi talena tau hebat. Orang hebat. Dia nang kenangga Nabi talena pandapan bawa 7 dia nangka. Tapi justru kalau kita melihat Nabi Muhammad itu orang yang rendah hati. Itu naro nasabari dan kena rampi makanan nigi-nigi pakatuna yalena wong Allah taala matu pakarajai. Jadi ini yang perlu kita jalani bersama sinna tomata sila suram malabikong ke hadire. Jadi ini yang penting untuk kita hayati bersama bagaimana itu mengikis kipat kesombongan di dalam hati. Nah, apa ya roh sitongat-tongan naro maka dia rekrut Prof. Nasaruddin Umar itu yaitu asisumpungan na tesi babuanna angka hijab angka penghalang angka hijab hitam jadi angka yaro penghalang na tu mabelo ke puang Allah taala angka penghalang mabolong angka to penghalang maputih yang hitam itu gelap yang putih itu bisa silau. Kita contoh penghalang yang hitam maksiat. Kalau kita memakan makanan yang haram, akhirnya masuk ke dalam hati itu yang bisa memunculkan kesombongan. Jadi koyandri niro anu harangiro, tamilan natita itu bisa memunculkan bibit-bibit kesombongan. Nah, sebab teman-teman sila surat salah kong kehadiri, itu iblis, itu setan maca. Kon racana setange napahangi tu hak desa maka dan nabita ala inna fil jasadi mudghah fa hamadecengi relan lan roling ke sitik ke daging fa idza salat salat jasadu kullu ya ko maka singi sitik ke daging maka si mana si dilan roling fa idza pasadat upan-upan nama solang pasadat jasadu kullu si ditolan roling nasolang ala wahyal qalbu kada
paham ma dece ngin riasang ati okko ni ati mon ro kesombongan na yero yero iena ro setangiro nakuraga yero atita maka de Imam Al-Qurtubi lelana tafsir na angka tafsir ya judul tafsir Al-Qurtubi ditulis oleh seorang ulama yang bernama Al-Qurtubi maka de Inna syaitana khurtumahu ala qalbi ibni Adam. Itu setangi napalin lepalinnya i napalinna i tiga rono kese nati nana pun ada. Jadi ir ibaratna ini tangan saya ini ia na sumpah na setangi. Ia tiga rono jadi rot setangi kami mana tiga rono aku kuati tataka makoi. Asoso makoi. Akada ida sol ida wa idza nasiya Allahu takama idza dzakara Allah khanasana kana dari kumaringerang itu ku pung alata lari maka cubu. Jadi kalau kita bersikir seperti tadi dengan khusyuk baca la ilaha illallah la ilaha illallah, nah, kita baca ayat-ayat la ingerang ku pung alata la khanasa maka cubu setangi lari maka cubu. Apalagi kota baca to ni iro sikir pak duka setan. Kira-kira sikiri makdu keseta. Pasti tak baca macam. Biasa mana tak baca. Bismillahilladzi la yadurru. Nah, itu. Mas misi pola. Maka yang diurut kali si denri. Ya ku makanjain bu peringat ramu baca. Ya roh. Lari peti itu setangnya. Maka ya sangnya lari peti. Peti lari. Biasa kimi tak peti. Ya ada yang kawita. Onro lasin lari roh peti. Ada gak tau mita lari. Nah, kada guru ta iya pan apa aja lari-lari peti itu setan ko membaca itu namang kasim peringeram ku pung Allah Taala iya pan apa aja lari talep ku fiu ko sunna lagi. Nah, jadi bisa juga dipahami dari hadis ini, sikir ini maka da iya ko meloki pabelai setan ko ini tapi peki baca ya ro. Iya ko meloki palanya iko sombongange sering-sering baca ini. Nah, kemudian maka tapi maka dai Imam Al-Qurtubi wa idza nasiya Allahu takama tapi nareko tak kelus pasti aku puang Allah taala nama siatina naurungi pawaswasa napa na bicika pa bicika madu parupa nah epe ko cara anak bici mega rupana tu biasa gara-gara tahu pasanjung-sanjung bangga ni na sanjung itu ya aku angkat tahu puji-puji ka sanjung-sanjung ah istighfar mah. Demi Allah Bapak, ya kau enggak tahu sanjung-sanjung enggak, saya itu istighfar, cukup mah istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Bukannya saya yang patut disanjung, hanya Allah yang patut disanjung. Nah banyak orang jati itu Bapak-Bapak, Ibu gara-gara pujian. Jarang kita melihat orang jatuh karena dikritik. Macan nih teh kritik Pak Jokowi, tapi dia enggak jatuh. Tapi banyak orang karena dipuji-puji akhirnya masuk ke dalam penjara. Hati-hati dengan pujian. Apalagi di makunre biasa kok anak sekolah upah guru mahasiswa upah guru maka hati-hati kok kong kekalolo dari puji-puji kok ya nanti asa gombal itu banyak orang yang jatuh itu gara-gara dipuji ini carana setangiro ya komelo ni pasombongi ini mati ni rupujian akhirnya kera hebat kak macca kak jago kak ya kong kan ya rumah astagfirullah. Ini yang bisa memunculkan kesombongan. Ya kau bawa ni nang iya rumah rasa hebat anak tu mata iya jangan dia nanti tamat surga. Si bawa ni iblis. Nah, jadi ini jadi hijab itu hijab hitam dan ada juga hijab putih. Ya saya hijab putih. Mungkin kita berkecimpung di dunia agama. Nah, tapi muncul itu maka dah pendapat aku bawa cocok selama anak kau ikut. Nah, itu sudah hati-hati itu hijab putih itu. Yang enggak ni makda lebih paling pintar. Nah, pendapat terbawa cocok selama anak tahu. Dia nama mereka aku makda. Pendapatku benar, tapi pendapat orang lain belum tentu tidak benar. Nah, itu namanya keyakinan atau doa hati makda cocok pendapatku, tapi jangan berani menyalahkan orang. Nah, itulah yang disebut dengan moderasi beragama. Pesan Ibu Jumi, Poluku Menteri Agama. Cakacakan jadi Ibu Jumi. Nah, sini jadi hijab putih itu
kita berkecimpung di dunia agama, tapi napake setan ngero apa bapak-bapak dan ibu aja tak kada okok ya agama tetung na digaga tantangan luar biasa. Jasakan ya lemah kada agama yurusu na tu si pepe. Apa biasa itu gara-gara kesombongan ini biasa mah kada tanya. Angka organisasi tetung pasti bawa na sebab dia na situ jadi pendapat tetung mah buat kelompok lain dia na si poje hati-hati. Ini sudah terjebak. Makanya saya itu bapak-bapak terus terang. Kemarin saya bicara dengan pimpinan daerah Muhammadiyah, saya dengar-dengar mau rapat, mau engkau apa engkau kasih beli ruang makan. Nah, yang punya itu ipar kakak saya, sepupu satu kali, Pak Sudirman, itu pimpinan daerah Muhammadiyah. Saya dengar-dengar dalam waktu kak mau datang ke sini ada rapat, maka kak, ya kau mikir rapat lah, kau kalau pekulungi. Allah tunri rapat. Jadi saya itu terbuka untuk semua. Kemarin teman-teman jogging saya di Rapang itu rata-rata orang Muhammadiyah banyak datang ke sini. Jadi alhamdulillah hari ini NU. Kalau ada yang lain mau datang ke sini, datang saja. Yang penting koordinasi dengan baik. Semua kita bisa fasilitasi. Jadi tanyana waktu nayi rumah kada aja kama aja di selangi pada selangi si anu anu nade nabi de nami merdeka ke Palestina. Jadi biasa itu biasa saja gara-gara itu yang membuat kita ini. Jadi saya itu pribadi, saya orang NU sejak sekolah di pesantren ini sudah tertarik dengan NU sampai sekarang ngurus NU. Tapi saya bersahabat dengan orang Muhammadiyah. Saya bersahabat dengan Ustaz Lukman, pimpinan Wahda. Saya bersahabat dengan Ustaz Ikhwan, pimpinan Wahda di Makassar. Jadi apa agaknya ya kata itu kulino tu mimi atu pigau DC atu pada selama. Ikoi di sianu anu. Jadi mari kita jadikan organisasi itu tempat kita untuk mencari berkah. Nah, pada visinya NU li'la'i kalimatillah. Itu ya sang li'la'i kalimatillah digaga ya. Ya kate sangadina puang Allah Taala. Yang nur ya sang ikhlas. Jadi saya kira itu. Jadi ini saya wanti-wanti kita nih. Uparingarangi tialeku untuk kita tidak terjebak dalam perangkat iblis yang namanya sifat kesombongan. Nah, kemudian agar naro wedding layamalkan supaya wedding ilanya iro kesombongan. Ada guru saya pernah bilang begini, cara untuk supaya kita rendah hati itu jangan malu sikat WC. Masih kak ya saya di sini saya belajar terus-terang magur kau kerendah hati. Wah, saya pimpinan di sini, saya yang kemarin ini saya gosok WC itu hampir satu hari WC makan kaki matu musliman isi WC lapo kolongi lo kak masih kak WC itu semua god kemarin di penata naik ke mana ngain bicara makan Pak Ustaz kenapa gitu di situ busuk sekali makan kati dana ini namanya kita membersihkan. Nah, kada at-tahuru syatrul iman, kebersihan itu sebagian daripada iman. Itu jadi anak-anak kita di sini diajar itu engkau beriman dan itu kami berupaya itu yang dijadikan pedoman mengajar, beriman. Itu singkat B itu beradab. Ini anak-anak ini kalau saya datang dengan guru-gurunya itu loka jopo ka matalu salim. Mau matengah magur gung kekani tetap makleria lau miho kamajama. Begitu juga guru-gurunya. Namaki gak makoko enak sikole. Ini pengalaman seorang guru. Dan saya juga yakin ibu ketua muslimat juga mengalami ini. Engka anak guru tawattu nai pak guru betalak de. Engka tu anak guru tawattu nai pak guru macalak de. Tapi si senetam oku sikole. Beberapa tahun yang kemudian kita ketemu, justru iru batai mata rumah lima na bawi. Tapi iru macai, yang kebiasa, dia na jampang. Begitu bodi, bu aji. Ini. Jadi aku makuan iru nanggan, yang lima macai. Makanya kita di sini, anak-anak itu diajar itu, hargai guru. Nah, sebab, berakan iru pak disengeng, yang kukui guru. Wadi jaji dia pernah tahu makukui, tapi nah sebab pengalah ta'ala, nah hargai guru nairo pengalat talas sunti pak disengang ninger ramane yang biasa napa guru nadi nang keninger ayat tu nai pak guru
Banyak begitu. Terus terang saya pribadi merasakan itu. Sibaka Ibu Uca masih kalau ke pesantren siletisi sangat tuh. Ibu Uca. Ke pesantren. Merepa dia nama guru takali sidin dari mapak guru. Merepa. Apa kelahi ko sibu ni sampai ketemu ya le nama mapak guru juga. Sering kita tidak belajar tetapi ya biasa guru tak kumapidati pangko kepangko kan inner tapi tangi pun akan ada makasih pak guru makasih itulah yang selalu teringat di kepala padahal liru nang kenapa guru tak makor nah, biasa tuh angka nah, tapi ya remeh gero waktu itu maka pelabu jadi masih kapal kasih ibu jadi saya itu langsung menghafal Quran sama guru tekali sidendri saya langsung dapat sananya cara menghafal itu dari guru tekali sidendri saya bawa kak ibu uca ya napura masa pejasu buteh tolana taja yang tabu kak pintu na ya natabu kak pintu na pertama ni. Nah, itu yang jadi detomnya lau hafal 30 juz tapi saya hafal juz 30. Sebenarnya berakaran ya kita berinteraksi dengan guru tak. Biasa tuh kayak anak buah anak guru tak kopi susu. Itu semua berkahnya itu yang kita ingat. Oh, sebab itu pembelajaran. Jadi itu yang coba kita tanamkan di sini. Jadi beriman itu B itu beradab. E-nya energik. Anak ini kita latih supaya dia sehat. Nah, ada langkah saya yang pertama itu saya dapat kasus banyak anak-anak masuk rumah sakit itu karena minuman-minuman yang tegelas, monti dan lain-lain sebagainya. Kayak saya bilang di sini tidak dijual minuman-minuman begitu demi kesehatannya anak-anak. Nah, tapi agak ya buah orang itu napa teri isa enak ronali tali masa busi kaca. Itu lebih sehat itu daripada teh yang punya pengawet lama energi bertumpuk-tumpuk dalam dirinya itu yang bisa merusak hatinya. Nah, jadi itu energik. Kemudian R-nya itu religius. I-nya itu ikhlas. M-nya mandiri. Nah, itu mandiri. Angkatumatu tanre sang itu ralame tanana nasikula itu. Salah ya kongka. Mudah-mudahan kan bagi-bagi tasik. Anak itu ini kebun ubi ini anak santri ni yang tanam bapak bu. Ya rona tanah roi pak guru memang ni makrai. Aja je masih rimak darah. Apa megang kan nasi kola. Apa pekerjaan punya bapakmu? Malu kada bilang petani padahal sebenarnya petani lah itu yang menghidupkan kita semua. Biasa kan anak masiri nak ya masiri kena kon pak galung ambu degaga. Ya bang kamu makrai pak galung ambuku. Pak Balukaji ndokku. Tapi alhamdulillah barakah na galungi barakah na dara manca ju ustaz ce de mo anak nah jadi itu ini non risiko le non risiko si madara non ri madara ya buah si kole non ri madara teman-teman biasa ini madara si kola kasih biasa oke lo ka mak bolo si kola oke ina ro si kola ina pulu tace de induk na bala pasara pana pasipulu ngi angka pura na pasipulu ngi roe na kire ngasi kala ko jupan dah ko capu diku. Jadi itu kita jadi anak-anak di sini diajar mandiri. Kemudian anya itu aktif. Oi, dia gak anak-anak oke. Mana aktif mana ngi? Aktif tuh mah cubi-cubi. Oh, ko si bana tapi tanya guru na cubi-cubi si bana wae. Angka 30 anak-anak ko boy. 30 tuh si pak. Ini sudah tahun ketiga ini kita terima siswa. Jadi kelas satunya di sini dibawa, kelas dua kelas duanya di sini, kelas tiga kedanya ini di oku ya waktu mau makmur. Ini yang telodong yang kasih nah ini sekolah ini bisa lebih berkembang. Ayo kong kapo tetap bawa mimi, insyaallah. Nah, kemudian jadi M-nya itu man, kemudian A-nya aktif, kemudian N-nya itu nasionalis. Nasionalis itu cinta kepada NKRI. Itu yang kita jadi kamu itu visi pengajaran, visi pesantrennya itu terbaca kada mis yayasan pelang itu menyatu dengan alam, melestarikan kearifan lokal. Jadi kearifan lokal ini boleh-boleh aja kita pertahankan. Apa angker nang kasih di waktu mati nah capu boleh aja. Apa boleh batu mana nih tahu. Ya, tapi kita alhamdulillah ini juga berkat jemaah muslimat. Itu tatudangnya itu boleh itu tonrie. Bolana
Ringan rawat tu nak mati punana yuli kalau mata asyah. Cukup boleh. Ya mata asyah ni kemuli ka makam be. Makam be. Bolana ambo dirman. Oko kakak eh. Panur salam wahida sana pun aku sejala laupa. Itu yang diangkat mati ni ambo na ini diangkat ke sini. Jadi kam pesantren. Tapi mega papan na polo-polo jadi ku polo-polo papan na. Kebetulan aku yang ke tenaga kerja na Ibu Nursiah Pak Abdal. Udangi jolo. Polisi mah kada perlu pa apa ngustaso ini mun di pina waja na deje nak di lopa ke maja jala bawa impo pana nai pake ku. Kabiru itu pun nai mun. Ini alhamdulillah ini dan Bapak terus saya punya wirid itu setiap hari. Inalah tu sikiriku. Saya memang punya wirid itu. Ya wira upake wiridan di guru tambo dale sebagai presiden re bangun pesantren. Jadi setiap selesai saya pun baca wirid itu, saya doakan semua orang yang sudah menyumbat di sini, meskipun saya tidak ingat namanya, saya doakan supaya pahalanya berlipat ganda, diberi kesehatan dan sebagainya. Nah, itu doa yang saya selalu setiap pagi itu, setiap pagi. Ya ko ngeringerang muka di nang atak lupa itu selalu yang saya. Jadi semua orang yang pernah meskipun misalnya sisa budi noko ikhlas itu saya selalu doakan tiap pagi untuk supaya ini sekolah berkembang, buat dingin alap pelanai atau mas sumbangi berlipat-lipat ganda. Itu yang wirid saya setiap pagi itu yang saya sampaikan. Nah, jadi komelo kita mau kerodongi asum batoni. Tapi itu hanya bercanda. Itu hanya bercanda. Tapi aku tetanggungi, alhamdulillah. Aku di Allahu Akbar. Tapi terserang aja kamang ke makadai yang boleh sampai nundang yuk kami pas sumbang ibu kan itu saya hanya semata-mata ini dia semangin tetap jumpa aku akal aku iru lupa uru itu hanya refleks saja bapak-bapak dan jadi saya tidak dan ini saya informasikan ki ini latihan saya untuk rendah hati sekolah ini dibangun supaya mudah-mudahan nalin ngapung atala iru hati yang tawadu untuk mengelola ini dengan sebaik-baiknya na padangka apalana hidup penutup pada tama suruga. Kemudian jadi itu aja tamasiri lama bisa WC. Pokoknya rumah cerepa itu latihan untuk rendah hati pak. Iya tu jema-jemang maki kata cia jamai. Iko nasanya lena hebat. Nah, jadi itu latihan itu. Pokoknya itu yang rajin kita membersihkan. Kemudian yang kedua ketua di mukanya terbaca ye. Ya ko cek ina pandangin tetawi kaya je tu sitongan na tu sombong madaring ka tau tu cek ina pandangin tetawi angka wa ditabaca tabace kon ni tabace kon ini hadis nabi ni saya dapat di dalam kitab riyadus salihin walupa imi halaman na kin baca tapi ini dalam kitab hadis riyadus salihin ina noki imam nawawi baca ki itu la ilaha illallah daula syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumtu ala kulli syai'in qadir wa akrai ya apalah tabace kasih ratu kasih ratu ko ni mi 100 kali paling sedikit tapi lebih banyak lebih bagus maka dewi tabuni nai roha desa ni gini gi baca ye ro pa ye ro sikire ko ni mi jadi sepanya ya sange wan ni mapa mula mengeribi letu tama subuh ni gini gi baca ro la ilaha illallah kasih ratu iya ko baje bajana yero nang kana lawi denai ya kasane denai pandangin tengok ketawe malawa di jaji kong kata lawi idi palinanu tawe palina domai tetapi nak dero hade sai itero iya ko takko angkon ro mulawi nang ko koro labina perhatika tawe daripada iko na sadar raja amokko ya apo ko bajaba ka lain itu persoalan nah lain iya ko pada padamu misana yero status tak nama ladan na domai tairo wa di jaji na cau ege sikiri tairo daripada sikirina ir la ilaha illallah jadi ini dan sejak saya temukan saya amalkan ini setiap hari dan alhamdulillah ya wita kong kacara ulawi de to panang kena sampai ngate wa de pamaka itu kalele ko tolau buting yunda to ni solo to ni latu ko la de ga ga to pajampo-jampai na to mana kada to ga to ilawi acarana ini kunci itu baca gitu la ilaha illallah tapi aja tanya makna miki baca yero nah harga itu ya jangan tapi tabaca yero supaya nak ada raja tepung Allah taala
Jadi makirunya ana. Ya kira-kira itu supaya ha ya kongka ka ya pada kongka si anrat talawi nade naga sanate nade nanu kita we. Tabaca banir la ilaha daula syarika insyaallah pun Allah taala pemaka daraja atau ku akhirat. Saya kira inilah yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi hikmah bagi kita semua dan kita amalkan bersama-sama dan sehingga kita semua bisa menjadi penghuni syurga. Ya Rasulullah we nyaman na ya Rasulullah. Engkau huwa hade saurun tu ya Rasulullah, tambah picede. Ya ko tama ni Rasulullah. Ya ro ko surugan ke pasa. Ya ro pasa ya ko surugan. Ya tu ko ya ingarangi di pasa ya ko oko kota besar itu la mol e wa ya ko kata la ko te terima la mol e unro nyaman ya ro mol e. Ya ro ko surugan ro angka tu pasa nakala mol e. Ya ro surugan ya ro ya panabuka ya ro pasa ya pun Allah taala ko jumai. Jadi aso juma jadi namo tu kosrimor yang ketu hari Senin Selasa Juma. Iro ko juma iro okko ni ro pasa suruga jadi onron na iro pasa de non rite mak belaca la si runtu-runtu sabana. Jadi misalna kan ketau de nang kata si runtu okko rumah tu akhira tala okko pasa itania ke mak doi metala ni sa de nang ko si runtu aji patima misalnya. Yang kaji patima ko sida peku ya ka metala ni sa de nang ko si runtu aji patima. Etarna ya dewi siruntu wai mikasa di luar siruntu kalau ya kong kami ku suruh gaji patima insyaallah naruntu tasiruntu ke kuro pesai tapi kong kata tasapa na dega go kuro pesai ro de itu kasih gaku ku suruh gang ke kuro naka itu. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa cari mencari di pasar surga dan bisa menjadi penghuni surga. Demikian yang saya sampaikan terakhir. Atas nama keluarga besar pesantren Lapa Kolongi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Ya kong ke masalah teruntuk ya taliwang ya roh lelangi masih tak beni. Tapi ya kong ke makanya teruntuk kue tak tulung gak. Tak sampai kangikin rukin remit tak poh. Sini nadi cengi teruntuk kue. Kadang kesanggar alam yang ker alam ya yang rit tak poh. Berana misalnya. Ya tapi ya rumah jaya jalalun tak poh. Ya kong ke makanya tak poh. Ya roh prinsip na cina dangka. Demikian hadana Allah wa yakum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.